Assalamualaikum. Salam sehat bahagia. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Juni 2023. Kita goesnya dari perempatan Langgran menuju Clongop. Baru ada proyek nih, guys. Jalannya di dandani. Di jalan di depan ini itu bisa sampai ke Gedang Sari. Ini baru ada proyek perbaikan jalan ya. Di aspalnya dikeruk. Ini mau dibikin lebih bagus lagi. Biar mulus. Jadi memang ada beberapa bagian jalan yang aspalnya itu dikeruk. Ini kalau udah jadi, besok jadi mulus jalannya. Di atas sana Kampung Pitu, ya agak berkabut. Depan ini turunan tajam dan panjang. Guys, kita kali ini bekalnya banyak. Nah, ini snack pengajian tadi malam. Wah, mantep banget nih. Ada bermacam-macam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Turunan curam dan panjang. Rutenya sangat sadu, iup sekali. Sebelah kanan seperti ini. Sebelah kiri macam nih. Terbah Patok Gunung Kidul. Tadi sudah melewati kantor kelurahan Terbah.
sekitar tako sentra industri olahan makanan pecek ganyu enggak pak beautiful, wow wow, very very amazing. Wow, kemana ini terbah? Kampung KB. Kampung KB. Kayu grit terbah Gunung Kidul. Enggak maning ki eh. Nah, ini kalau ambil kiri sini sampai Klaten. Ini kita ambil yang kanan ke arah Gedang Sari. Saat ini kita sudah memasuki Kapanewon Gedang Sari. Jalannya masih nanjak-nanjak. Jadi rute Tawang Langgeran Ngororo sampai Gedang Sari ini kalau buat gue enak banget nih guys. Apalagi kalau besok jalannya ya udah jadi bagus, tambah enak lagi. Oke, oke. Masjid Al Barokah Telogo. Alhamdulillah cuaca mendukung. Mendung. Angin sepoi-sepoi. Kok itu ada jalan menanjak lagi? Tanjakannya ora entek-entek. Tapi sadu, sadu. Sadu, sadu. Jalanannya sadu. Alon-alon sepenting kelakon. Oh, terus enak iki lho, sing lewat awake dhewe tok. Nih, jalannya sepi, jarang ada yang lewat. Hanya ada beberapa motor yang lewat dan mobilnya mobil-mobil warga sini yang lewat. Karena kebanyakan mobil-mobil bak terbuka. Batas dusun suruh. Iki sing mbok golek iki. Oh, iki lho, batas. Tulisane sto. Pitel langsung. Langsung kirim ke rapopo. Batas dusun suruh.